Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share yang Allah cintai, Allah berfirman, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Maka perkataan, perasaan, dan persangkaan adalah bagian dari doa yang bisa saja Allah kabulkan. Bukan bisa saja, tapi juga bisa jadi Allah kabulkan. Maka berhati-hatilah dengan segala persangkaan kita. Alangkah ruginya bila dengan hidup yang begitu singkat seperti ini, kita memiliki banyak persangkaan yang negatif. Kali ini di program Inspiring Islam, Islam The True Inspiration, akan kita bahas kajian muslimah tentang bagaimana agar kita selalu memiliki positive thinking, positive feeling. Selamat menyaksikan. Nah, cara buangnya benar banget. Tapi dapat ya teman-teman. Ternyata kenapa respon orang bisa beda-beda terhadap satu kejadian yang sama? Anggap aja gini, dosen masuk kelas, kemudian dosennya naikin kaki di atas meja. Ada yang bilang, gagah banget ya. Kalau ada aja, karena mungkin dia lihat Godfather gitu ya, film cowok gitu. Ada yang nggak sopan banget. Ada yang bilang, ih, maksudnya keren. Macam-macam. Nih respon kita negatif. Nih, karena mama saya bilang akhirnya marah-marah sama ayah saya kepancing marahnya. Kemudian mereka jadi berantem jadi panjang. Yang kalah siapa? Anaknya. Banyak yang rugi. Akhirnya siapa yang rugi? Semuanya. Maka ketika kita tahu pola ini, kita akan membenahi gudang informasi kita yang dimana gudang-gudang itu mungkin berisikan sesuatu yang kita tuh udah nggak perlu, yang merugikan kita. Dan harusnya kita kalau udah tahu ini menyimpan gudang-gudang informasi yang penting dan yang diperlukan dan yang manfaat untuk kita sehingga menimbulkan respon-respon yang positif. Nah, gimana caranya untuk membenahi informasi? Nah, ini kelihatannya jadi sesuatu yang teknis gitu ya, tapi problemnya adalah sesuatu yang sifatnya informasi di masa lalu belum tentu sesederhana yang tadi saya ceritakan. Bisa jadi orang-orang ada yang diantar teman-teman mungkin hadir di sini, kalau disuruh silakan maju ke depan dan bicaralah 10 menit tentang sesuatu, kemudian dia ke depan dan di depannya assalamualaikum, mau apa ya dan lain-lain, kemudian gemetaran dan bilang kayaknya saya daripada mau di depan mungkin cuci piring bisa boleh. Padahal sama-sama ngomong di depan, tapi saya pede dan satu lagi nggak pede. Padahal sama-sama ngomong di depan. Ternyata ada mungkin di masa lalu terjadi sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan contoh-contoh yang tadi. Ada orang-orang korban pembulian secara verbal ataupun fisik yang kemudian dia jadi nggak pede. Dan itu adalah masa lalu yang nggak penting. Udah beres sebelum pembuliannya. Udah selesai. Tapi kenangannya masih ada. Alhasil ketika ada orang, ini dia ya ceritanya korban pembulian. Kemudian dia nyapa temannya, assalamualaikum. Terus temannya ada lagi bete nih temannya, waalaikumsalam. Temennya ngejawab, waalaikumsalam, dengan wajah jutek. Terus dia mulai membandingkan, kalau jutek itu berarti dia mulai ingat pembulian. Saya, kok gitu sih? Dan kemudian dia mulai tambah gak pede, padahal temennya gak ada ngaruhnya sama dia. Temennya emang lagi bete aja. Merugikan buat dia? Merugikan. Informasi yang udah gak penting, udah terjadi. Ada juga kata mama saya, informasi yang sudah gak penting sebenarnya sudah gak berlaku lagi, bahkan udah lewat dan gak bisa berlaku secara general, kemudian masih dipelihara sehingga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Ada lagi orang-orang yang di masa lalunya mungkin pernah mengalami sesuatu yang negatif dan membandingkan dengan masa sekarang. Oke. Teman-teman, cara melepas atau berdamai lebih tepatnya dengan sesuatu yang sifatnya informasi di masa lalu atau kalau kita sih sering sebutnya masa lalu yang tidak lagi bermanfaat di masa kini, itu ada teknik-tekniknya. Karena kalau kita pelihara, kita nggak mungkin bisa melakukan hal yang positif. Karena tadi respon tergantung pada persepsi. Dan anggaplah ada satu kejadian seseorang, dia sangat-sangat nggak percaya diri, padahal dia pintar, cantik, terus sudah pintar, cantik, putih, tinggi, wah! Tapi dia nggak percaya diri. Kan aneh ya? Kan banyak juga yang biasa-biasa aja tapi pede banget ya? Tapi nggak percaya diri kan? Bercanda. Kemudian ketika ditanya, dia pernah disakiti oleh orang-orang di sekelilingnya tanpa dia sadari. Jadi karena dia terlalu cantik, ini manusia anda aja kasusnya, cantik banget kan? Tapi dia dibully waktu kecil. Dan pernah ada satu kejadian, dia cerita di depan umum dengan videonya yang nari-nari segala macam. Itu adalah karena ada masalah.
melepaskan informasi yang gak penting ini adalah telaah informasi yang mana yang kira-kira itu menyebabkan respon-respon kita ini negatif. Cek informasi yang mana. Kemudian ketika informasi yang mana dicek, cek informasinya pasti emosional. Ini harusnya telusurnya agak lebih lama ya, kalau emosional. Ini saya agak cepat aja. Emosional. Cara melepasnya atau berdamainya adalah rubahlah kondisi emosional di masa lalu ini menjadi kondisi yang rasional. Ubah yang emosional menjadi rasional. Yang kemudian kedua, ketika sudah ada sadar kita informasi di masa lalu itu emosional, rubah ke rasional. Kemudian kita telah kejadian itu terjadi punya hikmah nggak di baliknya? Misalnya, oke sih, saya pernah ditinggalin seseorang, gitu ya, misalnya mudahannya. Oke, saya pernah ditinggalin sama seseorang dari itu sangat menyakitkan sehingga membawa luka yang lebih dalam. Sehingga suatu hari saya mulai memutuskan semua laki-laki sama aja. Generalisir kan, emang laki semua laki-laki sama aja enggak? Tapi karena mungkin di masa lalu pernah sakit hati banget, akhirnya punya keputusan itu, maka itu kan semua laki-laki sama aja itu emosional dipindahin menjadi rasional, kemudian cek hikmahnya, ada nggak hikmah dari kejadian itu? Hikmahnya adalah, baru tahu misalnya, hikmahnya adalah seandainya kejadian itu gak pernah hadir dalam kehidupan saya, mungkin saya gak akan pernah tahu rasanya sabar. Seandainya kejadian buruk itu gak pernah datang ke saya, seandainya ketakutan saya waktu itu gak pernah hadir, barangkali saya gak pernah tahu rasanya ikhlas. Seandainya hal-hal yang menyakitkan itu gak pernah hadir dalam kehidupan saya, mungkin saya gak pernah tahu nikmatnya bangkit. Seandainya ada hal-hal yang tidak enak itu gak pernah ada dalam kehidupan saya dulu, mungkin saya gak setegar sekarang. Dulu mungkin kalau gak pernah ada hal-hal yang jelek, mungkin kita jalan biasa aja. Tapi karena dulu pernah ada hal-hal yang gak enak dan kita berhasil melewatinya, jalannya tidak biasa. Asik ya, cari hikmahnya. Kemudian yang ketiga, setelah mencari hikmah di baliknya, apa pelajaran yang bisa didapat? Nah, hadirkan orang-orang yang pernah berkontribusi dalam terciptanya informasi negatif itu. Orang-orang yang dihadirkan lagi. Karena problemnya adalah kebanyakan masa lalu itu pasti berhubungan sama orang-orang. Tapi namanya masa lalu, orang-orangnya udah enggak ada kan? Enggak mungkin misalnya orang yang dibully di masa lalu atau pernah disakiti di masa lalu, karena sudah terjadi masa lalu, dia pengen beresin terus dia cari-cari nomor kontaknya si orang-orang yang di masa lalunya, halo, terus ketemuan yuk, saya mau ngomongin yang masa lalu itu dari 10 tahun yang lalu, saya pengen kamu minta maaf gitu, biar saya lega. Gak mungkin ya, kalau misalnya seorang yang bermasalah, kalau misalnya banyak orang, kayak misalnya ada orang yang gak berani maju ke depan karena pernah dia waktu kecil maju ke depan, kemudian dia diketawain sama teman-teman sekelasnya, yang teman-temannya mungkin ketawa biasa, tapi bagi dia itu sangat menyakitkan, kadang buat kirimnya turun, kemudian dia pipis lagi ke depan, terus dibully orang, ngompol, ini pernah kejadian, dan ini real. Enggak. Saya pernah waktu itu ngumpul di depan, ngumpul di celana terus di depan kelas, teman-teman ngetawain, kemudian saya digiring sama guru saya, teman-teman, "Ih, ngumpul, gitu-gitu." Padahal ngumpulnya udah beres, karena dia ngumpulnya sekarang udah 30 tahun. Kan gak ngumpul terus sampai 30 tahun, kan? Tapi bagi dia, saya kalau ke depan pasti diketawain. Seandainya dia mau berdamai, tidak mungkin. Dia mau nyari dulu buku kenangan, kemudian dia nyari kontak teman-temannya yang ngetawain, dia telepon satu-satu, "Halo, bisa gak ketemuan? Saya pengen klarifikasi, kamu dulu ngetawain saya pengen kamu sama." Demi keluarganya, karena gak mungkin. Masa lalu adalah hal terjauh dari kehidupan kita, karena udah gak bisa disentuh lagi. Maka hadirkan orang-orang secara imajinatif, kemudian setelah dihadirkan orang-orang tersebut dan hadirkan lagi perilaku-perilaku mereka yang tidak menyenangkan kita itu, kemudian maafkan. Lepasnya sudah lewat. Karena gak dimaafin juga gak ada gunanya. Sebab orang-orang yang tidak memaafkan itu yang rugi bukan yang tidak dimaafin ya, tapi dirinya sendiri. Udah makasal sendiri, orang yang gak kita maafin juga kali, waduh, dia lagi gak tahu. Tapi kita yang punya emosi, yang sebel, yang gak senang, kita yang kesiksa. Sepanjang malam kepikiran, seorang itu lagi, asik. Maka maafkan, karena gak ada ruginya memaafkan. Kita harus mulai berpikir bahwa yang gak apa-apa, saya nggak untung, tapi yang penting saya nggak rugi. Karena memaafkan itu tidak ada ruginya, walaupun menguntungkan orang yang dimaafkan. Dan ketika dimaafkan, ini paling terakhir, dimaafkan itu berarti kita melepaskan sebuah emosi negatif,
melepaskan sebuah emosi negatif sehingga secara otomatis gudang informasi masa lalu kita luruh, terhapus. Kalau ibaratnya rantel, dan di dalam rantel itu ada sebuah informasi yang sebenarnya kita nggak kita butuhkan lagi. Ketika kita memaafkan, sudah dapat hikmahnya, kemudian sudah merasionalkan sebuah kondisi yang emosional, itu ibarat kita buka ranselnya. Emangnya buka ranselnya, kita buka setelah ini, kita ambil masalah yang nggak penting itu, kita buang. Asik. So, teman-teman, orang-orang yang punya positive thinking dan positive feeling adalah yang punya kesadaran bahwa perilakunya saat ini itu adalah bersebab dari persepsinya, dan persepsi bersebab dari perbandingan sesuatu yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Dan adalah penting untuk menyadari gini, kondisi setidak enak apapun saat ini, sekali lagi, kondisi setidak enak apapun saat ini, problem-problem yang ada saat ini berarti hasil tangan siapa? Kita lagi, kita rasanya jadi orang keselan gitu, jadi orang kok negatifan, orangnya jadi orang negative thinking. Jadi siapa yang menciptakan kondisi ini? Diri sendiri, karena diri sendiri yang melihara informasi itu. Maka adalah benar Quran surat An-Nisa ayat 79. Segala yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang buruk adalah hasil tanganmu sendiri. Dulu saya pernah bilang, ya Allah tega banget, dia memang enggak adil gitu ya. Saya dulu pernah begitu. Masa yang baik dari engkau tapi yang buruk dari saya, aku mending enggak adil, kata saya ya. Harusnya aku sama-sama dari engkau juga gitu. Tapi saya baru sadar, kenapa yang buruk adalah dari diri sendiri? Satu, secara logisnya begini. Dua, kenapa yang negatif adalah hasil tangan sendiri dibilangnya? Dan kenapa yang negatif itu adalah hasil tangan sendiri? Adalah karena atau supaya kita ketika mendapatkan satu kejadian gak enak, hal pertama yang kita lakukan adalah introspeksi, bukan nyalahin orang. Karena saya punya kesadaran, yang jelek dari saya. Maka kalau saya mau benahin yang jelek, benahin saya. Berapa banyak di antara kita ketika sesuatu hal yang gak enak terjadi sama diri kita, kita bilang salah itu karena dia, itu mah gara-gara si itu, dan lain-lain. Padahal kalau lihat transfer lain saya 79, yang salah dari saya. Dan saya tahu pola ini, maka saya introspeksi. Asik? Asik banget. Thank you teman-teman, inilah rumus positive thinking, positive feeling. Kalau menurut saya, think less, feel more. Kebanyakan kita berpikir, wah pusing, maka feel more. Coba tangannya ke depan, boleh tangannya ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Think less, feel more. Think less, feel more. Kita perempuan, gunakan lebih banyak merasa, karena merasa itu juga ada fitrah di dalamnya. Dan fitrah punya kecenderungan ke dalam kebaikan, sehingga ketika kita bercenderungan kepada fitrah, maka insya Allah segala keputusannya baik dan menguntungkan. Yes, menolong sekali ya yang tadi disampaikan sama Teteh, pasti. Bentar ya Teteh, digerung busui. Jadi sekarang kita langsung aja yang mau bertanya, bisa terbuka sesi pertanyaannya sekarang. Ya, saya mau minta salah satu rumus lagi mungkin ya. Bagaimana caranya untuk mengubah salah satu faktor emosional menjadi sebuah rasional? Gimana caranya mengubah faktor emosional menjadi rasional? Jadi, gimana caranya mengubah faktor emosional ya menjadi rasional? Karena semakin dalam tingkat emosional, maka kita semakin tidak bisa rasional kan, sebetulnya secara logikanya semakin emosional tidak bisa rasional. Dan memang gini, kita tidak bisa merasakan dua kondisi dalam satu waktu. Ketika kita sedang emosional, saat itu juga kita nggak bisa rasional. Kita lagi emosional, marah, nggak bisa saat itu merasakan rasional. Begitu juga ketika kita rasional, maka seketika kita nggak bisa emosional di titik yang sama. Dan kita gak bisa bohong, kuncinya adalah jujur sama diri sendiri kalau lagi emosional. Karena saya punya ayah, keturunan Batak ya, jadi agak keras. Dan kalau ngomong, keras, tapi saya tahu kalau dia marah. Pada satu ketika, dia memang lagi marah, dan kemudian ketika itu dia bilang, tolong ya, kalau di rumah ini ada kepala keluarga lagi bicara, dengar. Saya bilang, gak usah sambil marah. Siapa yang marah? Gak ada yang marah disini. Dia gak jujur. Karena kunci yang pertama, untuk merubah faktor emosional menjadi rasional adalah satu, jujur lagi emosional. Mengakui, dan mengakui itu mungkin tidak butuh pengakuan dari yang lain, tapi sama diri sendiri terutama.
Karena ketika kita berdusta, itu yang paling terdustai bukan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Maka jujur dulu, merubah faktor emosional menjadi rasional. Jujur, jujur lagi apa? Jujur lagi emosional. Karena ada orang-orang yang enggak, saya enggak lagi sedih. Siapa? Saya lagi sedih gitu. Jadi gak jujur, ya boleh lah gak jujur sama orang, tapi jujur sama diri sendiri. Jujur, kondisinya lagi emosional. Dan emosional itu gak selalu marah, bisa sedih, bisa lupa, bisa melangsa sengsara, kasihannya. Oke, gitu. Satu jujur. Yang kedua adalah ini bisa dipraktekkan sebenarnya kalau punya waktu untuk ditulis. Gini, kita pahami dulu. Lebih tepatnya kita cermati kondisi yang mana yang emosional. Kayak gini. Saya pernah ada satu kondisi dulu, ketika belum seperti sekarang, sepede sekarang, saya juga pernah ada kejadian saya maju ke depan seperti ini, kemudian orang-orang menatap saya dengan tajam. Benar-benar ketika ngomong kan memang kita dengerin orang yang di depan kan ya. Tapi bagi saya, ketika saya ditatap dengan tatapan seperti itu seperti mengintimidasi. Sekali lagi ini garis bawahnya apa? Mengintimidasi. Tatapan yang tajam bagi saya adalah mengintimidasi. Karena mungkin informasi saya di sebelumnya ada pernah kejadian melihat orang lain atau saya kalau natap dia tuh berarti mengintimidasi gitu. Nah, cermati kata-kata yang muncul dari diri kita. Cermati persepsi-persepsi kita. Kayak misalnya, saya pernah galau karena merasa intimidasi, kemudian saya bilang sama seseorang, saya tuh terintimidasi, tau gak kalau di depan itu orang-orang ngeliat saya. Terus dia bilang, merasa apa? Terintimidasi. Saya terintimidasi ya, kenapa kamu bisa merasa terintimidasi? Saya bilang, karena mereka ngeliat seperti itu sama saya, seakan-akan saya gak bisa ngomong di depan. Merasa ya, merasa kan jauh tanya kalau bahasa Sunda ya. Merasa itu, merasa belum tentu benar. Maka, kata dia coba, intimidasi ini mengandung kata emosional yang negatif, betul nggak? Seperti halnya orang yang saya putus misalnya, terus saya cerai, terus saya bilang kenapa? Saya tuh dilukai itu ada faktor emosionalnya, betul nggak nih? Kata ada persepsi yang mengandung sesuatu hal yang maksudnya emosional. Seperti saya terintimidasi, saya terlukai, saya dikhianati. Tunggu dulu, karena ketika kita merasa dikhianati, belum tentu si orang yang mengkhianati merasa mengkhianati. Karena bagi dia itu keputusan terbaik untuk menyelamatkan dia. Kalau saya teruskan, mungkin dia akan lebih menyakitkan bagi dia kan gitu biasanya. Nah gitu. Jadi cermati persepsi-persepsi kita yang mengandung unsur emosional. Dan jujur aja. Misalnya kita ngomong aja sama diri sendiri atau pakai cermin atau mungkin ditulis. Kalau saya senang menulis bisa. Ini sebenarnya lebih kepada healing gitu ya, melepaskan emosi secara sadar. Saya merasa terintimidasi, saya merasa dikhianati. Cermati persepsi-persepsi yang mengandung unsur emosional. Cermati persepsi-persepsi yang mengandung unsur emosional. Persepsi mengandung unsur emosional dan emosionalnya sifatnya nggak penting. Sekali lagi, kalau unsur emosionalnya membantu kita untuk lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau negatif, nah ini cermati. Saya merasa terintimidasi, emosionalnya negatif. Saya merasa dilukai. Saya merasa dilukai itu juga negatif. Kemudian setelah tahu persepsi-persepsi yang mengandung unsur emosional, anggap tadi intimidasi, ubahlah persepsi yang emosional ini dalam rasional. Kita rasionalkan. Rasionalkan ini gini. Anggaplah saya tadi terintimidasi. Kemudian terintimidasi bagi saya merupakan sebuah persepsi yang emosional dan negatif. Kemudian rasionalkan. Dibantu saya rasionalkannya gini. Rasional itu dari logis. Kalau emosional sifatnya perasaan. Terluka, sedih itu emosional, perasaan. Tapi kalau rasional itu logis. Oke, logisnya gimana? Saya maju ke depan dan orang-orang menatap saya dengan tatapan yang tajam. Logisnya adalah mereka kan peserta. Saya kan pembicara, maka wajar saya dilihat. Dan kalau, maka wajar saya dilihat, logis? Logis. Kemudian ketika kita dirasionalkan, dilogiskan. Ketika sudah dirasionalkan atau logis, sudah logis, kemudian bangun persepsi baru dari logika yang baru. Logis ya, bangun persepsi yang baru.
ya tadi logikanya adalah wajar saya pembicara dan semuanya peserta. Peserta pasti lihat pembicara. Mungkin saya akan lebih sakit hati ketika saya bicara tadi. Melihat ke atas, ada yang ngobrol, lebih sakit hati kan? Maka saya logiskan, oh kalau saya ngomong, wajar orang melihat ke saya. Kemudian saya bangun persepsi baru. Persepsi barunya apa? Persepsi barunya kita tengok dari fakta. Faktanya saya dilihat dengan tatapan yang tajam. Maka persepsi saya, oh mungkin mereka fokus. Mungkin materi saya keren dan bermanfaat. Tapi belum tentu juga kan? Ya. Sama belum tentunya seperti belum tentu mereka, sama seperti belum tentu mereka mengintimidasi. Sekali lagi, persepsi itu belum tentu kenyataannya. Maka boleh gak kita bangun persepsi yang menguntungkan kita? Boleh, malah harusnya gitu. Persepsi saya pada awalnya mereka mengintimidasi. Karena apa? Karena menatap saya dengan tatapan yang tajam. Saya bangun persepsi baru, mereka tetap menatap saya dengan tajam. Tapi bagi saya itu karena fokus. Karena materi saya mungkin menarik bagi mereka gitu. Dan itu menguntungkan saya. Persepsi baru yang menguntungkan. Persepsi baru yang menguntungkan. Membutuhkan waktu memang. Persepsi baru yang menguntungkan. Maka ketika sudah dibangun persepsi yang baru yang menguntungkan, inilah proses atau rumusan dari merasionalkan sebuah hal yang emosional. Jujur pertama, jujur dulu, memang emosional. Kemudian cermati persepsi-persepsi mana yang sebenarnya masih gak oke. Emosional, kemudian rasionalkan dengan cara melogiskan. Kemudian buang bangun persepsi baru yang menguntungkan. Maka boleh gak kita bangun persepsi yang menguntungkan kita? Boleh, malah harusnya gitu. Persepsi saya pada awalnya mereka mengintimidasi. Karena apa? Karena menatap saya dengan tatapan yang tajam. Saya bangun persepsi baru, mereka tetap menatap saya dengan tajam. Tapi bagi saya itu karena fokus. Karena materi saya mungkin menarik bagi mereka gitu. Dan itu menguntungkan saya. Persepsi baru yang menguntungkan. Persepsi baru yang menguntungkan. Membutuhkan waktu memang. Persepsi baru yang menguntungkan. Maka ketika sudah dibangun persepsi yang baru yang menguntungkan, inilah proses atau rumusan dari merasionalkan sebuah hal yang emosional. Jujur pertama, jujur dulu, memang emosional. Kemudian cermati persepsi-persepsi mana yang sebenarnya masih gak oke. Emosional, kemudian rasionalkan dengan cara melogiskan. Kemudian buang bangun persepsi baru yang menguntungkan. Terima kasih semuanya Universitas Mustopo, terima kasih teman-teman yang hadir di sini, terima kasih panitia yang sudah mengundang, terima kasih Bu Dosen, Ibu Guru, senior-senior dan semuanya. Terima kasih share channel dan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala sudah mempersilakan saya untuk hadir di sini dan semoga hari ini manfaat. Boleh saya cek siapa aja yang dapat manfaat hari ini, Cu? Saya. Thank you banget, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita saksikan bersama kajian muslimah bagaimana agar kita dapat memiliki positive thinking dan positive feeling. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan semoga menjadi berkah untuk semua. Tetap saksikan program Inspiring Islam, Islam the True Inspiration, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.